mana bang ini? Bang, ngapain nyari apa bang? Nyari ini bang, keliling ini bang. Nyari panjang platnya? Iya bang. Gak usah diukur gitu bang, ukur aja coba diameternya berapa ini. Ini diameter berapa? Ukur pakai ambil meteran bang. Ah, mau luarnya? 70 bang. Berapa? 971. Iya, 70. Ah, kita kali kan? 971 dikali 3,14. Mana kapurnya? Oh ini. Ini aja bang ngeriknya nanti. 971 diameternya iya, nih kan? Diameternya kita kali aja, kali 3,14 cari lingkarannya berapa? 3,14. Udah nanti cari pakai kalkulator aja bang. Nanti dapatnya berapa nih jadinya? 3050 ya. Ah, itu segitu nanti potongan platnya bang. Berarti ini bagi duanya, dari bagi tengahnya. Jadi dibagi aja nanti. Dibagi 3, ini 5, dibagi 2. 50 bagi 2. Iya, dibagi 2 lagi dia. Hasilnya berarti berapa dia kan? Ya, ya. Nah, gitu aja bang. Jadi enggak usah diukur keliling nanti. Siap, bang. Pakai kalkulator Android aja. Oke, bang ya. Oke, bang. Siap. Bang, aku punya plat, bang. Plat panjangnya apa? Panjangnya mau dibanding panjangnya 30 50, bang. Maunya diameternya? Nah, diameternya berapa tuh, bang? Oh, berarti kita udah tahu plat, ukuran panjangnya, tapi diameternya nggak kita tahu. Iya, bang. Gini, diameternya, bang. Tadi kan itu belum tahu, berarti dia dibagi, bang. Misalnya 3050 dibagi aja dia, dibagi 3,14. Nah, jadi kita tahu diameternya berapa. Berarti tadi cari ke kalkulator Android aja, berarti ya diameter 971. Kalau kita sudah tahu diameternya ini, nyari yang ini, itu baru dikali dia bang. Nah, tinggal kebalikannya ini, ya. Ini sama ini dikali. Iya, dikali. Kalau kita udah tahu diameternya tinggal kali aja. Tapi kok kita belum tahu diameternya ini, belum tahu ini, kita bagi 3,14. Oh, bedanya gitu aja ya? Bedanya gitu aja. Jadi sama aja sih sebenarnya. Tapi kita masalahnya belum tahu diameter ini. Iya. Tinggal kita bagi aja. Oke bang ya? Oke bang. Siap bang. Terima kasih.